Berikut ini cara untuk mengatasi yang namanya notifikasi WhatsApp tidak muncul di HP Infinix, baik panggilan, chatting, dan lain-lain. Jadi langkah pertama yang harus kalian cek di HP Infinix ini yaitu ini mode-modenya. Pertama kalau ini, jangan di mode senyap, alihkan ke mode drink. Kemudian kalau ada mode hemat baterai, aktif dimatikan, karena itu juga berpengaruh. Ini satu lagi, mode jangan ganggu ini dimatikan, karena akan memblokir notifikasi. Selanjutnya, kalau kalian cek situ semua sudah normal, masih juga tidak bunyi, kalian cek di WhatsApp-nya. Tekan lama, pilih detail aplikasi. Ini kan ada menu pemberitahuan. Nah, ini aktifkan, kalau tidak aktif, aktifkan semua. Dia ada untuk notifikasi spanduk, layar kunci, putar suara, ini aktifkan. Selanjutnya, kalian cek di WhatsApp-nya ini. Apakah ada chatting yang di-mute atau dibisukan, disembunyikan, ataupun diarsip. Keluarkan semua. Karena kalau dibisukan, otomatis tidak akan muncul. Kemudian, update WhatsApp-nya di Play Store. Yang ini, cari WhatsApp, pilih update. Kalau masih tidak bisa juga, kalian lakukan ini, matikan HP-nya, tekan lama, tombol power, pilih daya mati, matikan dulu. Lalu setelah dimatikan, hidupkan lagi, coba cek apakah normal atau tidak. Biasanya dengan seperti itu saja sudah bisa. Silakan dicoba.